Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Sejak semalam, tular di media sosial seorang bapa yang melaungkan azan ketika operasi mencari anaknya yang dikhuatiri lemas susulan dihanyutkan arus deras di pintasan Cempaka. Muhammad Halimi Nazlan, 34, bersama rakannya dikatakan dalam perjalanan pulang ke Kuala Pahang dari Kuantan telah dihanyutkan arus yang terlalu deras. Rakannya sempat menyelamatkan diri dengan memecah cermin belakang kereta namun mangsa tidak sempat menyelamatkan diri. Kejadian dimaklumkan berlaku sekitar tengah malam semalam. Walau bagaimanapun, selepas 3 hari dipercayai hilang, operator kilang tersebut telah ditemui oleh pihak bomba dan penyelamat kira-kira jam 7 suku pagi tadi. Menerusi laporan dari Astro Awani, pihak bomba dan penyelamat Pahang memaklumkan yang jenazah Allahyarham Halimi telah dijumpai kira-kira 5 km dari lokasi dilaporkan hanyut. Operasi mencari dan menyelamat telah ditamatkan sekitar jam 7.31 dan jenazah Allahyarham telah dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tindakan lanjut. Terdahulu, Muhammad Halimi Nazlan dipercayai telah dihanyutkan arus deras setelah bergegas pulang apabila dimaklumkan bapanya yang rumah mereka telah dinaiki air. Namun ketika di pintasan Cempaka, kereta Izora yang dinaiki mangsa telah dibawa arus manakala rakannya berjaya menyelamatkan diri. Kereta mangsa telah ditemui dahulu, namun kelibat mangsa masih lagi belum dijumpai sehinggalah bapanya datang ke lokasi kejadian dan melaungkan azan sebagai salah satu ikhtiar anaknya ditemui dalam masa terdekat. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.